Halo sahabat bola. Berikut adalah hasil pertandingan Liga Inggris tadi malam. Kemudian update klasemen terbaru di hari Rabu tanggal 3 Maret dan jadwal selanjutnya Liga Inggris untuk malam nanti. Hasil pertandingan Liga Inggris hari ini, Manchester City berhasil taklukkan Wolves dengan skor besar 4-1. Gol City di laga ini dicetak oleh gol bunuh diri Dan Docker. Kemudian Gabriel Jesus 2 gol dan Riyad Mahrez 1 gol. Setelah hasil pertandingan tersebut, City kini makin jauh dari Manchester United di peringkat kedua. Hari ini Manchester City beda 15 poin dari MU di peringkat kedua. Kemudian di peringkat ketiga ada Leicester City dengan koleksi 49 poin, West Ham di peringkat keempat dengan 45 poin, dan Chelsea ada di peringkat kelima dengan 44 poin. Kemudian Wolves masih ada di peringkat ke-12 setelah sampai pekan ke-27 hanya memperoleh 34 poin. Sementara itu dasar klasemen Liga Inggris sampai hari ini masih dihuni oleh Fulham dengan koleksi 23 poin, West Bromwich Albion 17 poin, dan Sheffield United 11 poin. Di daftar top skor sementara Liga Inggris sampai hari ini masih dipimpin oleh Mohamed Salah dengan koleksi 17 gol. Diikuti Bruno Fernandes 15 gol, Harry Kane 14 gol, kemudian Dominic Calvert-Lewin, Son Heung-min, dan Patrick Bamford 13 gol. Di daftar top assist, Harry Kane dan Kevin De Bruyne masih memimpin dengan koleksi 11 assist. Diikuti Jack Grealish dan Bruno Fernandes 10 assist, kemudian Son Heung-min 8 assist. Kemudian untuk kiper yang berhasil melakukan clean sheet terbanyak, masih dipegang oleh Ederson dengan 15 kali clean sheet. Diikuti Emiliano Martinez 13 kali dan Edouard Mendy 11 kali. Dan untuk pertandingan selanjutnya Liga Inggris besok pagi, pertandingan Burnley lawan Leicester City dan Sheffield United lawan Aston Villa akan ditayangkan Mola TV jam 1 dini hari. Kemudian di jam 3 lewat 15 dini hari, pertandingan Crystal Palace lawan MU akan ditayangkan Mola TV. Dilanjut lagi hari Jumat jam 1 dini hari, pertandingan West Bromwich Albion lawan Everton dan Fulham lawan Tottenham akan ditayangkan Mola TV. Sedangkan di jam 3 lewat 15 dini hari, pertandingan big match antara Liverpool lawan Chelsea akan ditayangkan Mola TV. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya sobat. Dadah.